Dapur Berita Artis Terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Jabatan dicopot, akhirnya Verdi Sambo akui kesalahan atas kematian Brigadir J. Cek fakta soal Irjen Verdi Sambo yang akhirnya mengakui kesalahannya dan minta maaf atas kematian Brigadir J. Verdi Sambo sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri. Verdi Sambo diperiksa karena terseret kasus kematian Brigadir J. Usai Verdi Sambo diperiksa, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mencopot para jenderal berbintang dan memutasi ke Yanma Polri. Nama Verdi Sambo ada di dalamnya. Verdi Sambo dicopot dari jabatannya sebagai Kadiv Propam dan dimutasi sebagai Pati Yanma di Polri. Tak hanya itu, sebelumnya juga Polri telah menetapkan Barada Richard Eliezer atau Barada E sebagai tersangka atas kasus kematian Brigadir J. Melalui konferensi pers, Mabes Polri menyampaikan dua hal penting, yaitu penetapan tersangka dan komitmen Kapolri akan membuka kasus ini secara terang benderang. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian mengatakan, telah melakukan gelar perkara terkait laporan terkait kematian Brigadir J. Andi mengatakan pihak penyidik telah melakukan penyelidikan kepada 42 orang saksi yang di dalamnya termasuk saksi ahli dan juga alat bukti berupa CCTV dan barang bukti yang ada di TKP. Meski sudah dilakukan penetapan tersangka, Andi menegaskan kasusnya tidak berhenti sampai di sini lantaran masih ada saksi yang akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Irjen Verdi Sambo memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk pemeriksaan kasus kematian Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Kamis 4 Agustus 2022. Namun muncul kabar jika Irjen Verdi Sambo mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga Brigadir J dan juga publik atas kematian Brigadir J sesaat setelah kemunculannya ke publik. Kabar itu beredar dari kanal YouTube TV Rakyat yang mengunggah video berjudul Akhirnya Verdi Sambo Minta Maaf dan Akui Kesalahannya pada Kamis 4 Agustus 2022. Dalam thumbnail video itu terlihat Irjen Verdi Sambo sedang berjalan didampingi sejumlah polisi. Sampai menangis, Irjen Verdi Sambo akhirnya minta maaf. Isi dari thumbnail video dari kanal YouTube TV Rakyat. Konten hoaks yang menyebut bahwa Irjen Verdi Sambo mengakui kesalahannya atas kematian Brigadir J tangkap layar TV Rakyat. Setelah ditelusuri, ternyata informasi yang menyebut Irjen Verdi Sambo akui kesalahannya dan meminta maaf atas kematian dari Brigadir J adalah hoaks atau tidak benar. Di dalam video berdurasi 8 menit 6 detik itu tidak terkandung informasi seperti yang ada diklaim pada judul. Video tersebut hanya mengandung cuplikan pernyataan dari Irjen Verdi Sambo atas kedatangannya ke Bareskrim Polri guna memenuhi panggilan penyidik. Irjen Verdi Sambo menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir J. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri, ujar Irjen Sambo dikutip dari PMJ News pada Jumat 5 Agustus 2022. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Yosua, semoga keluarga diberikan kekuatan, tuturnya. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh saudara Yosua pada istri dan keluarga saya, sambungnya. Irjen Verdi Sambo kembali mengungkapkan pemeriksaan hari ini adalah yang keempat kalinya. Sebelumnya Verdi Sambo juga diperiksa di Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Irjen Verdi Sambo pun berharap masyarakat tidak membuat asumsi serta persepsi yang menyebabkan kasus ini simpang siur. Ia meminta masyarakat untuk bersabar. Saya harap kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk bersabar tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya, tandasnya. Kematian Brigadir J di rumah Verdi Sambo makin terang temuan CCTV. Dugaan dijerat dan kuku dicabut.
Sejumlah informasi soal kondisi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang dijadikan bukti baru terkait kematian almarhum di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdi Sambo. Kasus dugaan tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J juga semakin terang setelah Polri menemukan CCTV. Bahkan rekaman videonya juga akan diungkap ke publik setelah penyidikan rampung. Menurut Kamarudin, kuku Brigadir J lepas. Kamarudin mengatakan kuku jari tangan dari Brigadir J diduga dicabut paksa saat masih hidup. Kemudian kukunya dicabut, nah kita perkirakan dia masih hidup waktu dicabut, jadi ada penyiksaan, ujar Kamarudin saat ditemui di Mabes Polri Jakarta. Selain kuku dicabut, Kamarudin membeberkan ada luka lain di tangan Brigadir J yang bukan luka tembak. Salah satunya adalah lubang di tangan Brigadir J. Di leher ada jeratan semacam tali, itu diduga dari belakang, kemudian ada sayatan. Di hidung ada sayatan sampai dijahit, di bawah mata ada beberapa sayatan, kemudian di bahu ada perusakan hancur ini, tuturnya. Lebih jauh Kamarudin juga heran dengan jari Brigadir J yang patah. Berdasarkan temuan-temuan kejanggalan ini, Kamarudin semakin yakin kematian Brigadir J bukan dikarenakan baku tembak dengan baradae. Kamarudin menekankan tidak mungkin pelaku pembunuhan Brigadir J hanya satu orang. Oleh karena itu, saya sangat yakin betul bahwa ini adalah ulah psikopat atau penyiksaan. Oleh karena itu, kita menolak cara-cara seperti ini di negara Pancasila, imbuh Kamarudin. Menurut Kamarudin, keluarga saat ini makin meyakini bahwa pembunuhan terhadap Brigadir J sudah terencana karena adanya bekas luka yang janggal. Bekas luka berupa lilitan di leher Brigadir J misalnya yang membuat pihak keluarga semakin curiga. Sebelumnya lewat sebuah foto jenazah Brigadir J, Kamarudin memperlihatkan ada luka diduga bekas jeratan. Kami semakin mendapatkan bukti-bukti lain bahwa ternyata almarhum Brigadir Yosua ini sebelum ditembak kami mendapatkan lagi ada luka semacam lilitan di leher. Artinya ada dugaan bahwa almarhum Brigadir Yosua ini dijerat dari belakang, katanya. Kamarudin menuturkan bahwa jeratan di leher itu disebutnya meninggalkan bekas luka di jenazah Brigadir J. Dia juga sempat menunjukkan foto bekas luka itu di hadapan awak media.